alasannya pun beli roti, beli air, beli rokok. Jadi orang yang rasional pun susah nak terima alasan tersebut. Bagi kita yang rasional, pukul 10 malam, aku beli 11 sekarang ni kan, beli roti. Dan mereka kita pun tahu kena tutup. Dan telah terbukalah tutup kerajaan. Bagaimana telah diumumkan oleh apa nama tu ya. Jadi kita susah nak terima. Jadi macam mana kita jadi inilah yang mengecewakan, bukan sahaja kita semua. Kita tahu bahawa 95% semua ni akut mengharapkan kita ni bersama-sama. Sebab kita ni sekarang ni melawan sesuatu yang kita tak nampak. Sesuatu yang kalau kita ambil leka, kita ambil lewa, ia akan menggagalkan usaha kita. Itu confirm. Apa yang saya buat malam ni, kita dah mengkaji dari minggu lepas kawasan-kawasan yang masih lagi orang kata low compliance. Maksudnya penduduk di sini masih lagi ada duit-duit ayam keluar dan sebagainya. So apa kita buat hari ini, saya keluarkan sebanyak 13 MTV, 15 motosikal URB, dan saya ada 3 tim cantas, iaitu tim-tim yang menangkap mereka-mereka yang masih lagi tidak mematuhi PKP. Dan apa yang kita lihat, keadaan memang bertambah baik. Compliance level saya boleh katakan 90% di kawasan yang selalunya meriah. Dan kita ada 6 kuat tangkapan malam. Ada beberapa tangkapan di belakang yang masih lagi curi-curi ayam. Dan saya tidak berasakan mereka ni degil, tetapi mereka hanyalah tidak dapat duduk di rumah, mungkin disebabkan bosanan atau sebagainya. Alasan-alasan yang diberi pun nak beli Maggi dan sebagainya, yang lebih kurang kita kata tak masuk akal.